Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bimbingan Vlog. Ini adalah iconic point di tempat orang Paraya Tengah. Di iconic point ini adalah satu kawasan perniagaan baru yang baru dibangunkan oleh developer iconic, dan kita ini singgah untuk breakfast di salah sebuah outlet makanan di iconic point. Dulu parking masuk percuma, tapi sekarang setiap kereta yang masuk ke kawasan ni dikenakan bayaran RM2. Di nampaknya banyak orang parking dekat luar kawasan, tak masuk dalam, sebab untuk mengelakkan bayaran parking. Lagi pun kalau parking kat luar kawasan, tak jauh mana tu nak jalan kaki masuk. Jadi dulu percuma saja. Baru ni saja yang dibuat kutipan RM2 satu kenderaan. Jadi makanan di sini untuk breakfast adalah western food dan juga minuman kopi, tea, macam itulah, dan coklat. Jadi budak-budak ni lebih gemar untuk makan sandwich, sandwich ayam atau ikan. Beginilah persekitaran iconic point di Simpang 4. Rumah kedai yang dibangunkan dalam bentuk semi detached, tiga story, tiga tingkat, dan semuanya ada lift untuk ni semi detached ni. Dia design dengan bentuk modern. Kawasan iconic ini sebelah malam akan ramai pengunjung. Jadi sekarang pagi ni tak berapa ramai sangat lah. Jadi malam ramai pengunjung kawasan ni. Jadi jangan lupa untuk subscribe Jujungan Vlog. Kita akan jumpa lagi di lain masa, insya Allah.